Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi menggelar kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Badan Narkotika Nasional yang ke-21, sekaligus meresmikan gedung BNN Provinsi Jambi yang diresmikan langsung oleh Gubernur Jambi El Haris. Rabu 22 Maret 2023, Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi melaksanakan peresmian gedung baru dan memperingati hari ulang tahun BNN yang ke-21 di Kota Baru, Kota Jambi. Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Gubernur Jambi El Haris. Selain dihadiri Gubernur Jambi El Haris, juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, dan Rem 042 Gapu Brigjen TNI Supriyono serta sejumlah pimpinan Forkopimda. Kepala BNN Provinsi Jambi Brigjen Pol Wisnu Handoko mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi yang sudah menghibahkan tanah dan gedung untuk BNN Provinsi Jambi. Peresmian gedung BNN Provinsi Jambi bertepatan dengan perayaan HUT BNN ke-21. Hal ini menjadikan momentum bagi BNN Provinsi Jambi untuk bekerja lebih baik. Dalam rangka perang melawan narkoba, mengimbau kepada masyarakat mohon dukungan, peran serta komitmen sehingga momentum ulang tahun BNN dapat meningkatkan profesionalisme dan pelayanan terhadap masyarakat. Syukur Alhamdulillah kami mendapat hibah tanah dan bangunan seluas 11.570 meter persegi untuk pembangunan gedung kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi. Hari ini langsung diresmikan oleh Bapak Gubernur dan disaksikan oleh seluruh unsur Forkopimda. Dan gedung ini bukan milik semata-mata milik BNN, tapi milik kita semua, milik masyarakat. Kita akan siapkan juga fasilitas sarana olahraga di sebelah kiri ya untuk masyarakat. Kemudian di belakang kami ini gedung pertemuan yang dapat digunakan oleh baik kegiatan P4GN maupun kegiatan masyarakat. Dalam rangka kita perang melawan narkoba, kami selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi mohon dukungan, peran serta dan komitmen kita semua sehingga momentum ulang tahun ini dapat kita rayakan bersama, dapat kita selenggarakan bersama untuk apa? Untuk meningkatkan profesionalisme dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Iqbal, Jek TV, melaporkan.